Sore-sore gini enaknya makan ini nih guys. Donat kentang aneka rasa sambil minum teh. Ah, enak kali ya. Pokoknya tonton video ini sampai habis ya. Cekidot. 1 2 3 come on. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silakan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Oke, amin amin amin. Oke guys, kali ini aku dapat kiriman ini nih dari teman aku yang ada di Sampang. Ini merupakan donat kentang buatan sahabat aku yang ala rumahan katanya. Dan ini merupakan produk populer dan enak banget katanya guys. Tapi aku belum nyobain ya. Oke, kali ini aku bakal cobain dulu ya seperti apa rasanya. Pokoknya tonton video ini sampai habis dulu. Aku buka dulu ya. Tara, ini dia donatnya. Menarik kan? Jadi sahabat aku ini guys lagi buka usaha, yaitu buka usaha jualan donat kentang yang katanya enak guys. Dan kebetulan sudah banyak yang order kota Sampang ya. Jadi di sini ada beberapa aneka rasa dan sudah bisa diorder melalui Instagram juga. Ini dia Instagramnya. Ya, ini dia. Jadi kalian bisa, terutama yang ada di kota Sampang, kalian bisa langsung pesan aja ke sahabat aku ya, atau sahabat saya yang di sana ya. Oke, aku bakal coba dulu ya. Ini yang pertama, rasa coklat guys. Nah, ini dia. Ini coklatnya coklat kering ya, di atasnya ya, yang padat istilahnya. Dan ini rotinya bener-bener lembut guys. Nah, tuh dia kan. Di sini aromanya enak loh guys ya, seger. Tunggu aku coba dulu. Rotinya juga lembut guys, dan di sini coklatnya juga terasa ya. Ada variasi apa sih titik-titik warna-warni ini namanya? Enak deh, pokoknya enak nih. Aku tak lagi bakal coba yang rasa lainnya ya. Aku pilih yang ini deh. Ini guys, kayaknya rasa strawberry guys ya. Dan ini merupakan desainnya apa ya? Wah, ini juga lembut guys. Coba kalian lihat ya. Aku coba dulu ya. Enak guys. Ini terasa lebih manis ya daripada yang coklat tadi, tapi nggak enak loh ya. Rasa stroberinya juga kerasa guys, enak, pas sama rotinya yang lembut. Jadi ketagihan nih. Aku habisin guys yang rasa strawberry ini karena enak. Oke, selanjutnya aku mau ambil yang rasa apa ya. Oh, ini aja ya. Ini kacang guys ya. Nah, coba bisa kalian lihat ya. Wow, ini rotinya benar-benar lembut guys. Ini dia potongan kacangnya. Bisa fokus ya.
Aku bakal coba lagi ya. Ini dia rotinya sama kayak tadi. Enak. Kacangnya juga nggak terlalu keras. Cocok sama roti yang seperti ini, guys. Yap, selanjutnya aku mau makan yang keju. Ini merupakan kesukaan aku, guys. Aku suka keju emang. Duh. Oke, karena sekarang sudah maghrib, aku taruh dulu ya, lanjutin nanti guys, karena aku mau sholat dulu ya. Oke, pokoknya yang keempat ini yang udah aku cobain rasanya enak banget guys. Nanti aku coba lagi ya. Oke, ini dia sudah malam guys, dan sisanya yang ini sama yang coklat tadi yang topping meses ya. Ini kayaknya rasa bubble gum campur sama strawberry. Ini dia rotinya. Aku bakal coba dulu ya. Habis guys. Ini sekarang yang terakhir aku bakal makan yang rasa coklat. Ini adalah coklat yang ditambah topping meses di atasnya ya. Yang keju ini bukan asli topping ini loh ya, tapi sisa potongan tadi yang keju. Oke, gitu aja ya buat video kali ini tentang donat kentangnya. Buat kalian yang penasaran, terutama yang ada di Kota Sampang, silakan pesan di Evi Chani. Di sini aku mau cantumin Instagramnya ya, bisa kalian hubungi sendiri. Ini dia. Pokoknya yang tinggal di Sampang recommended banget sama donat kentang ala rumah ini. Harganya juga cukup murah. 6 pitch ini, 6 donat ini cuma 15.000 aja guys ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang menganggap video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa komen yang baik ya. Terima kasih.